Teman-teman, Masya Allah, kalian harus nonton ini ya. Ini membuat kalian gak berhenti senyum gitu ya. Cengar-cengar. Nonton ini sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk sebuah inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Masya Allah, ini hiburan sekaligus dakwah gitu ya. Coba tonton ini. Simak ini ya, bentar ya. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalu raka kullu man salla alaihi. Boleh ikut semuanya. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalu raka kullu man salla alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghaffar wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'du. Dewan juri yang arena-areni hormati dan semoga Allah muliakan. Dan semua sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah. Allah. Jalan-jalan ke Antapani. Gimana cantik gitu ya. Kembar. Fasih. Tahu banyak agama sepertinya kan dari pesantren seperti ini. Wow, luar biasa. Coy. Ini nih, jangan dilepas. Kerudung ungu. Jangan sampai lepas. Tonton lagi ya. Tonton sirkus lagi atraksi. Perkenalkan kami Rena Reni. Dayak Bandung siap beraksi. Aksi. Sahabat aksi, kalau Rena Reni bilang sahabat aksi, jawabnya kulan kembar siap. Kulan kembar. Sahabat aksi. Kulan kembar. Alhamdulillah. Sekarang kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah. Salah satu amalan yang paling dianjurkan di bulan yang penuh berkah ini adalah berbagi kepada orang lain. Lalu, kenapa kita harus berbagi kepada fakir miskin? Kenapa kita harus berbagi kepada kaum duafa? Kenapa kita harus infak dan sedekah? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa ya? Kenapa coba? Bang Adul mau tahu nggak? Mau tahu? Mau. Islam mengajarkan kepada kita semua harta yang kita miliki belum tentu sepenuhnya untuk kita sendiri. Bisa jadi dalam harta kita ada rezeki keluarga kita. Bisa jadi dalam harta kita ada rezeki duafa sekitar kita. Betul? Betul. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Allah wasallam. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Melalui ayat ini sahabat aksi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa memang benar dalam harta kita ini ada hak orang lain, sehingga kita sebagai manusia yang dititipi harta orang harus sadar dan mau untuk mengeluarkan sebagian harta kita melalui infak, zakat, sedekah dan yang lainnya. Sahabat aksi, kulam kembar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana qasat sedaqatun min malin, tidaklah sedekah mengurangi harta. Terbukti bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi ajudan, yang sedekah menjadi sultan. Wow. Oleh karena
karena itu sahabat aksi. Mantap, yang punya pun jabatan bisa sedekah dengan memberikan pekerjaan. Yang punya ilmu bisa sedekah dengan memberikan pengajaran dan pendidikan. Satuju sahabat aksi. Satuju. Mantul. Mantul. Mantap betul. Mantap betul. Bang Adul, tahu Kabayan enggak? Tahu kok. Oh, tahu. Iya, loh, Bos Yuna itu loh. Nah, jangan sampai dia pergi ke masjid seperti si Kabayan. Dia pergi ke masjid, gak sengaja nemu uang 100.000 nyempil di saku. Sakuin lagi ke saku. Demi menghitung kotak amal, dia sengaja datang paling akhir. Demi gak ketemu kotak amal, dia duduk paling belakang. Nasib ya nasib, mau gak mau, di dalam masjid pasti ketemu kotak amal. Kotak amal masih jauh si Kabayan wiridnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak amal mulai mendekat si Kabayan wiridnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal di depan mata si Kabayan wiridnya. Innalillah, innalillah, innalillah. Kotak amal sudah lewat mas si Kabayan wiridnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ampun, kacau si Kabayan. Kacau. Jadi sahabat aksi, kita jangan pernah merasa memiliki atas harta yang kita punya. Tapi kita harus mengakui bahwa itu adalah titipan untuk kita berikan. Harta tak akan dibawa mati. Bersedekah berbanyak rizki. Lapangnya hati bila berbagi. Insya Allah berkah menanti. Allah, Allah, Allah. Wallahul wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.